Halo Bunda, kalau sedang bingung cari nama islami buat adik bayi yang sebentar lagi lahir, Bunda bisa pertimbangkan nama Ashifa. Ashifa merupakan nama anak perempuan bernuansa islami dan indah yang berasal dari berbagai bahasa. Di video ini, kita akan membahas arti nama Ashifa, variasi penulisan, contoh kombinasi rangkaian nama, dan karakter kepribadian. Tonton sampai selesai biar Bunda dapat info lengkapnya. Bunda, Ashifa adalah nama yang terdengar indah, bukan? Nama ini adalah varian dari nama Shifa. Dalam bahasa Arab dan Hindi, Ashifa berarti obat, penawar, atau penyembuh. Gak hanya dalam kedua bahasa tersebut aja ya Bun, dalam bahasa Ibrani, Ashifa punya makna yang sama positifnya, yaitu teman yang bisa dipercaya. Jadi, Ashifa punya tiga makna yang sangat positif, yakni obat, penawar, penyembuh, atau teman yang bisa dipercaya. Apabila Bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa Bunda pertimbangkan. Contohnya, Ashifa, 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 dan Asefa. Lalu, seberapa populer nama Ashifa? Dalam volume pencarian di ruang Bunda, Ashifa berada di posisi nomor 251 loh. Jadi, nama ini lumayan populer. Like video ini kalau Bunda suka dengan nama Ashifa. Karena lumayan populer, ada banyak contoh rangkaian nama Ashifa yang bisa jadi inspirasi Bunda, baik nama depan, tengah, ataupun belakang. Misalnya, Ashifa Kartika Jamia, teman yang dapat dipercaya dan rupawan seperti Dewi. Ashifa Caliana Valencia, putri pemberani yang bisa menjadi teman yang dapat dipercaya. Ashifa Asmita Danita, teman cantik yang dapat dipercaya dan berhasil mendapat kemenangan. Untuk nama tengah contohnya adalah Jamia Ashifa Gabina, gadis manis madu yang menjadi teman yang bisa dipercaya. Hera Ashifa Fitriah, teman yang bisa dipercaya karena memiliki nurani suci dan berharga bagai berlian. Haifa Ashifa Safia, teman berwajah rupawan yang baik dan dapat dipercaya. Bunda juga bisa menggunakan Ashifa sebagai nama belakang. Contohnya adalah Safita Fajrina Ashifa, teman yang lahir saat matahari terbit atau fajar dan dapat dipercaya. Nasya Fida Ashifa, teman yang bisa dipercaya karena selalu berkorban dan mendapat keajaiban. Terakhir adalah Devi Fadilah Ashifa, penguasa berbudi luhur yang bisa menjadi teman kepercayaan. Bunda punya ide kombinasi lainnya? Coba yuk bagikan di kolom komentar. Lalu, bagaimana dengan karakter kepribadian nama Ashifa? Kita akan bahas berdasar studi numerologi Pythagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9, lalu terus dijumlahkan hingga menjadi satu digit angka atau 11, 22, 33. Berdasarkan studi ini, Ashifa memiliki jumlah angka 25 yang jika dijumlah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nama dengan jumlah angka 7 memiliki kepribadian pencarian pengetahuan dengan karakter positif seperti analitis, logis, pendiam, inventif, dan rajin, serta karakter negatif seperti perhitungan, menarik diri, sinis, egois, dan tidak peka. Studi numerologi ini adalah cocok logi aja ya Bun, banyak faktor lain yang membentuk kepribadian. Klik kiri atas untuk inspirasi nama lainnya. Jangan lupa subscribe Ruang Bunda agar nggak ketinggalan beragam info parenting.